Jadi kan ada laci, jangan sampai bahan yang sudah dibagikan panitia itu simpan di laci atau di rumah teman, ya teman bawa pulang. Saya mengharapkan jika bahan yang diberikan ini dibawa pulang dan tolong kita bersama malam hari. Ketika besok masuk pada acara itu jadwal ada apa agenda untuk besoknya bisa diketahui melalui belajar di rumah. Jadi jangan sampai nanti apa yang ditulis oleh tutor itu ini yang kita belajar sekarang. Sehingga apa yang kita belajar besok sudah tahu. Jadi tutor ngomong langsung nyambung juga. Ini harapan saya. Jelas ini adalah kebutuhan bapak dari ibu sendiri sebenarnya dalam hal proses belajar mengajar di sekolah. Jadi kami dari saya tidak punya kepentingan apa-apa, tapi ya hanya ini yang bisa kami berikan. Ya, partisipasi kami di dunia pendidikan ini yang bisa kami berikan. Ya, mudah-mudahan pendidikan di Aceh Barat ini jadi lebih baik dan lebih bagus dan menjadi contoh peneladan bagi daerah lain. Kita mengharapkan kalau seandainya ibu belum bisa, silahkan dipertanyakan nanti pada ketua, ada Pak Adi dan ada Pak Tobin, dua hari Pak Adi dan lalu Pak Tobin, kemudian hari ke terakhir waktu praktek ada Pak Tobin dan Pak Adi. Itu dalam hal ini, waktu sedikit ini perlu dimanfaatkan. Sebenarnya ini butuh waktu berdua bulan, tapi karena kami ini yang ada kemampuan untuk melaksanakan, ya ini perlu dilaksanakan. Tapi kalau enggak ada ditambah sisi biarkan sendiri, ya otomatis ini tidak sempurna kalau hanya dalam waktu 5 sore maka kita tak percaya. Jadi besar harapan saya pada ibu itu bapak itu menambah lagi di rumah, kemudian cukup enak mengajar kebunuh adanya selapis dan efektif. Walaupun selama ini sudah coba-coba dibuat serasa ya lo kalau ibu menggunakan itu enak mengajar, saya yakin enak mengajar. Tapi kalau yang tidak digunakan, misalnya untuk setahun langsung dibuat APP, itu lebih bagus. Buat APP itu yang bisa buat hanya di rumah sekolah sendiri, karena antara rumah sekolah dengan rumah sekolah itu banyak jadi perbedaan, tidak sama. Yang diberikan pusat hanya acuan berubah dua aja, yang umum aja diberikan. Secara rumah sekolah satuan pendidikan masing-masing ya, menurut masing-masing sekolah. Serasa biasanya sudah melaksanakan training beberapa kali termasuk pada komite sekolah, pada kepala sekolah, pada guru mata pelajaran, pada guru wali kelas 1, guru wali kelas 2, nanti sama guru wali kelas 3. Kalau nggak ada halangan nanti kita panggil juga anggota komite kita training sehingga ada kawan ketua komite, kemudian nanti baru kita sambung wali kelas 4, 5, dan 6. Kemudian masalah praktek, mungkin kita praktek nanti tolong diseriuskan. Jadi kan walaupun ini kelas 2, kan tidak ada perguruan tinggi yang menghasilkan kelas 2. Perguruan tinggi menghasilkan guru, bukan guru kelas 2 atau kelas 1, kelas 3, kelas 4, 5, atau 6. Tapi inilah guru yang dihasilkan. Jadi tidak ada, saya tidak siap. Jadi karena sampai ada alasan yang dihubung, saya tidak mendengar. Maksudnya guru kelas 2, saya tidak bisa mengajar kelas 5. Jadi jangan sampai itu kan nggak ada mas sekolah, nggak ada fakultas di Indonesia Raya ini yang khusus mendidik guru kelas 1 atau kelas 2. Tapi guru umum yang banyak mendidik bisa mengajar kelas 1 atau kelas 6. Itu dalam hal ini ya pacuan dari diri sendiri ya, ya harus kreatif sendiri. Ya saya rasa itu jadikan panutan bagi kompeten lain yang akan datang ke Aceh Barat yang melihat sekolah itu harapan. Ya kalau bisa, dan itu bisa terjadi ya dengan diri itu sendiri yang harus berperan aktif dalam hal ini. Jangan sampai begitu selesai training, selesai sudah.